regulator SK200 strip 8. Kita buka dulu nih baut-bautnya, JL-nya baut L5. Yang pertama yang ada selenoidnya nih, itu ada spool, beberapa spool. Nah, dia di sini ada spoolnya nih di tempat regulator itu. Di atas selenoid ada baut 19. Ya, di spool itu kadang bisa suka macet ya. Nah, spool itu. Spare itu ini snapring nih, buka dulu snappingnya. Nah, untuk cabut capit udang ini, nah capit udang ini dia harus yang ini dulu dibuka nih, caranya dengan pasang bautnya. Yuk. Nah, dicokel pakai kunci. Satu lagi kita cabut. Nah, bisa cabut itu. Nah, kita setelah kena yang dua ini, kita cabut. Ada di sini pin. Pin ini di dalam dia. Tuh. Pinnya dia pin kecil. Pin yang kecil. Caranya, nah, kita cabut dulu yang ini nih. Oke, yang kecil. Cokel. Oke, ini nih. Tuh. Aja terus. Dikit colok dari situ, bro. Nah, cabut yang itu tuh. Ini dia cabut dulu ini. Atasin. Balikin dulu. Baru ini. Ya, kita set. Ini tekan dikit. Ya, goyang-goyang ini. Set. Lepas tuh, lepas. Nah, ini dia cuma cabut pen ini aja dia tuh, cabut ini lepas. Nah, dia spool yang kecil ini dia nggak boleh macet nih tuh. Tuh macet ya. Dia spool yang itu nggak boleh macet. Kalau dia ada yang macet juga, pengaruhnya akan ngedrop ke engine-nya. Nah, spool ini nggak boleh macet, dia macet nih. Colok, keluar dulu itu. Beda posisinya nanti. Mobilitiknya. Dia spool yang gini gak boleh macet ya. Kalau macet, nah,
di sini nih. Ini kejadiannya macet, mesinnya ngedrop-ngedrop terus, tenaga nggak ada. Nggak apa-apa dihamplas sedikit, yang penting dia lancar.